Saudara Kepala Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, bersama Babinsa, Babin Kaptipmas, perangkat desa, dan seluruh tokoh masyarakat menggelar apel upacara bendera di lapangan sepak bola Desa Karya Indah. Hal ini dalam merayakan HUT kemerdekaan RI ke-77 tahun. Di momen memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, pemerintah Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, bersama seluruh warga dan tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kamtipmas, perangkat desa sukses gelar upacara pengibaran bendera merah putih. Para peserta upacara sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut walaupun pengibaran bendera sempat ditunda akibat hujan, namun tidak menurunkan semangat para peserta upacara. Penampilan drum band dari Sekolah SMA Negeri 5 Tapung menambah semarak HUT RI di desa tersebut, sehingga masyarakat di sekitar lapangan ikut menyaksikan derap langkah paskibraka yang kompak dan penuh semangat juang. Pawai keliling dan beberapa penampilan persembahan dari masyarakat Karya Indah menambah kekompakan antar warga dan kepala desa dalam merayakan HUT RI ke-77 tahun ini. Makasih. Ya, jadi kita rencana kegiatan hari ini kita jadikan momen untuk ke depan. Yang pertama seperti hari ini, insya Allah dibanding dengan beberapa tahun yang silam, insya Allah sudah nampak kesadaran terutama dari masyarakat lingkungan, aparat desa dan edukatif di ini. Gitu aja. Apa harapan ke depan? Harapan kita juga hal ini ditumbuh kembangkan ke depan. Walaupun nanti siapa pimpinan desa ini, kita berharap kegiatan ini sangat semarak ke depannya itu. Terima kasih. Kita melibatkan siapa ya, ya, insya Allah kalau di sini semua komponen di desa kita libatkan. Penggeraknya adalah aparatur desa, Babin Kantip, Babinsa, itu penggeraknya. Tapi kalau masalah untuk kegiatan, semua komponen dilibatkan, BPD, LPM, dana LSM lainnya. Tadi kan sempat terjadi hujan, Pak. Iya. Adik-adik juga semangat, antusias. Nah, itu ucapannya, Pak, pada mereka, Pak. Kalau saya mengucapkan aturan terima kasih atas ketinggian semangat, ya. Nampaknya atas kesadaran tadi, terutama masyarakat itu menganggap bukan kendala, dan saya juga menganggap itu adalah rahmat. Yang dituhunkan Tuhan sebentar itu adalah rahmat. Dan kemudian menengok kegiatan-kegiatan daripada semangat daripada masa apel itu, saya mengatur keribuan terima kasih. Apa tanggapanmu untuk kegiatan kita hari ini, Bu? Anak-anak kan antusias itu, ucapannya, Bu. Iya, saya sangat berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat. Apresiasi luar biasa dengan hujan sebentar tadi turun, justru anak-anak menumbuhkan rasa nasionalisnya yang tinggi, sehingga kegiatan upacara kita tidak terkendala, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Semangat, merdeka. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Semua ini kerjasama dari semua aparat yang ada di Desa Karya Indah, mulai dari RT, perangkat, dan juga pengusaha, dan juga sokongan dari BPD dan juga Kepala Desa Karya Indah. Dan tokoh-tokoh masyarakat semua, kami sebagai panitia turut membantu kami dalam suksesnya acara hari ini. Ya, mudah-mudahan tahun depan Karya Indah lebih siap lagi untuk menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dan menyiarkan ke Desa Karya Indah ini. Oke, terima kasih. Okay.
Samsinur mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tim Paskibraka, panitia pelaksana, Babinsa dan Babinkamtibmas, Ibu-ibu PKK, BPD, LPM, BPK, serta jajaran RT RW Desa Karya Indah yang ikut mensukseskan kegiatan ini. Zuriadi melaporkan.